video tutorial tentang cara mengekspor file PDF menjadi dokumen Word secara offline. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sepatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang cara mengekspor file PDF menjadi dokumen Word. Nah, seperti yang terlihat di layar monitor, di sini saya sudah memiliki sebuah contoh file PDF. Ini adalah surat permohonan pindah. Nah, saya buka aplikasi tersebut dengan menggunakan aplikasi yang bernama Nitro PDF. Nah, berikut ini adalah tampilan dari file dokumen PDF yang saya buka tadi. Ini adalah surat pindah dalam bentuk atau dalam format PDF. Kemudian, untuk mengekspor file PDF menjadi dokumen Word secara offline menggunakan aplikasi Nitro PDF, caranya adalah sebagai berikut. Kita pilih menu Convert. Kemudian kita pilih menu to Word. Selain dalam bentuk dokumen Word, kita juga dapat mengekspor file PDF ke Excel, PowerPoint, kemudian dalam bentuk image. Nah, kita coba dalam bentuk Microsoft Word. Kita klik, kemudian kita tentukan atau tempat lokasi menyimpan. Nah, di sini saya biarkan secara otomatis. Kemudian kita klik tombol Convert. Kemudian klik tombol Yes. Nah, sudah selesai. Maka akan secara otomatis terbuka. Berikut ini adalah hasil dari convert atau ekspor file PDF menjadi dokumen Word dengan menggunakan aplikasi Nitro PDF. Nah, hasilnya sangat rapi. Nah, demikian video tutorial singkat tentang cara mengekspor file PDF menjadi dokumen Word menggunakan aplikasi Nitro PDF. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru menemukan channel Sepatu PS untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru apabila kami telah update tips dan tutorial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.